Breaking news, Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir dan Parti Bersatu Muhyiddin hancur dan pupus secara rasmi dalam sejarah politik Sabah. Cukup-cukup mengejutkan dan memalukan. Hari ini ada kabar berita buruk dan pengumuman paling tergempar oleh Kerajaan Sabah untuk Parti Pejuang dan Parti Bersatu yang kedua-duanya adalah milik Tun M dan Muhyiddin. Kemarin, anak Tun Dr. Mahathir iaitu Datuk Seri Mukhris melobi untuk bergabung dengan Kerajaan JRS dalam menghadapi pilihan raya Sabah. Malangnya, sialnya, Kerajaan JRS memberi jawapan balas yang cukup-cukup memalukan Parti Pejuang. Kata Kerajaan JRS di Sabah, mereka menolak untuk bergabung dengan Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berdasarkan laporan dan pengumuman rasmi, kerjasama gabungan JRS dan Pakatan Harapan Plus menjadi keutamaan Ketua Menteri Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima HGG walaupun Pejuang menyatakan minat untuk mahu bekerjasama. Timbalan Setiausaha Agung JRS berkata setakat ini tiada sebarang perbincangan antara parti JRS dengan parti Pejuang untuk berdepan pilihan raya Sabah. Kata jurucakap JRS itu lagi, komitmen kita untuk menyelesaikan mandat rakyat ini adalah melalui kerangka kerjasama JRS Pakatan Harapan Plus. Jadi sebarang cadangan lain ia tidak boleh daripada mana-mana individu di peringkat JRS untuk memberikan pandangan. Tapi ia perlu untuk dapat konsensus dalam kerangka kerjasama sedia ada antara JRS, PH Plus. Beliau berkata demikian mengulas hasrat Pejuang yang berminat menjalinkan kerjasama dengan JRS pada pilihan raya negeri Sabah yang tidak lama lagi diadakan. Dato' Armizan ketika mengulas lanjut berkata, hasrat Pejuang belum dibangkitkan dalam mana-mana mesyuarat peringkat JRS. Yang penting bukanlah pandangan saya, tetapi JRS ini parti yang melibatkan pelbagai komponen. Jadi ia perlu dirunding dan dibincangkan. Tetapi apa yang saya boleh yakinkan sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa JRS di peringkat pusat, tidak ada sebarang perbincangan dengan mana-mana pihak lain selain kerangka JRS Pakatan Harapan Plus. Itulah kerjasama yang ingin kita perlukan pada masa ini. Sementara itu, Ketua Penerangan JRS Johniston Bangkuai berkata JRS selesa dengan Pakatan Harapan di Sabah untuk menerajui kerajaan negeri. Katanya tidak ada sebab untuk gabungan parti tempatan itu menjalinkan kerjasama dengan parti lain yang berpangkalan di Semenanjung Malaysia. Pada 4 Mei lalu, Presiden Parti Pejuang Mukhris Mahathir berkata partinya mengadakan perbincangan tidak rasmi dengan beberapa parti politik JRS untuk menjalinkan kerjasama. Beliau menyifatkan pemimpin JRS sebagai rakan lama yang kita berjuang, menang dan hadapi cabaran bersama. Mukhris, oh Mukhris. Apa sudah jadi ni? Kamu dibuang ke dalam tong sampah oleh kerajaan JRS Sabah. Nampaknya HGG dan JRS sudah memberi signal tidak berminat untuk bergabung dengan Parti Pejuang di Sabah. Mahu sampai bila syok sendiri, Mukhris? Teruk sangat ni, hang ketinggalan kereta api. Takkan hang tak tahu apakah percaturan status quo politik di Sabah hari ini? Kesian saya tengok Mukhris. Nampak tidak ada hala tuju bersama Parti Pejuang di Sabah. Terus terang saya katakan Mukhris, Parti Pejuang sudah hancur dan pupus, sudah ditanam hidup-hidup di Sabah. Parti Melayu dari Malaya ini tidak laku di Sabah dan tidak mendapat sambutan dalam kalangan rakyat Sabah. Adalah cukup bijak dan cukup genius apabila orang kuat HGG dalam parti JRS mengisytiharkan menolak kerjasama dengan Parti Pejuang milik Tun Dr. Mahathir secara rasmi hari ini. Ini adalah satu tamparan politik yang sangat-sangat memalukan. Game politik Tun M bersama anaknya, bersama Parti Pejuang dalam
sejarah politik Sabah. Kerana Tun Im ingat Haji Ji itu dan parti GRS adalah miliknya. Sedangkan Haji Ji dan GRS mempunyai game politik baru di Sabah untuk menang pilihan raya Sabah. Persoalan pokok, kenapa tiba-tiba Mukhlis dan Pejuang mahu bergabung dengan kerajaan Sabah untuk menghadapi pilihan raya Sabah? Bukankah parti Pejuang sangat benci dengan Pakatan Harapan dan kerajaan Madani di Putrajaya? Oh ya, Tun M, Mukhlis dan parti Pejuang nampaknya sudah dapat mengesan dan menjangkakan pilihan raya Sabah akan dimenangi oleh Haji Ji dan GRS pada tahun 2026. So, ini adalah berita paling meletup untuk politik Sabah. Untuk makluman, orang-orang Melayu di Malaya, Parti Pejuang ditolak dan kena reject oleh Haji Ji dan GRS secara rasmi hari ini. So, saya nasihatkan Mukhlis dan Parti Pejuang, adalah lebih baik anda bubarkan Parti Pejuang ini. Anda sudah kalah di Malaya, sekarang anda kena buang ke dalam tong sampah oleh kerajaan Sabah. Anda tidak berguna lagi dalam game politik ini. Saya memberi kredit dan pujian atas keberanian kepimpinan GRS di Sabah, kerajaan Sabah yang menolak kerjasama politik bersama parti Tun Dr. Mahathir, parti anak Tun M ini, iaitu Parti Pejuang. Kerana sememangnya dari segi sentimen politik dan persepsi politik, berdasarkan rahsia sulit, Parti Pejuang tidak akan menang satu kerusi DUN pun pada pilihan raya Sabah. Dan paling meletup, kerajaan GRS akan membentuk kerajaan lagi secara prospek jika bergabung dengan PKR, DAP dan Amanah dalam gabungan Pakatan Harapan Plus di Sabah. Tanpa UMNO, tanpa warisan di Sabah, GRS mengetahui mereka boleh menang bersama Pakatan Harapan Plus pada pilihan raya Sabah selewat-lewatnya tahun 2026. So, Mukhlis, please update your political game. Sudahlah hang ketinggalan kereta api. Dalam game politik Malaya ini pun hang ketinggalan kereta api untuk politik di Sabah. Parah dan kronik ni. Tun M bersama anaknya dan Parti Pejuang kena reject di Sabah, kena reject di Malaya, kena reject di Sarawak. Memang hancur dan pupus legasi politik Tun M bersama 7 keturunannya dalam Parti Pejuang, Pakcik Makcik Otok Aro. Selain itu, Parti Bersatu Muhyiddin juga tidak disokong oleh Haji Ji dan GRS kerana bodoh sombong dalam percaturan game ini. Tidak tahu malu ya, Muhyiddin dan Parti Bersatu juga melobi untuk mencari rakan kerjasama politik, dan salah satu parti yang mereka targetkan adalah Parti GRS. Dalam keadaan Muhyiddin sudah jadi PM tepi, dalam keadaan Parti Bersatu ni jadi parti serpihan, sudah ramai orang keluar dan masuk GRS. Dalam keadaan Muhyiddin dan Parti Bersatu gagal memecat semua ahli parlimen GRS yang menyokong Anwar Ibrahim dalam mahkamah, dalam parlimen, Haji Ji dan GRS tetap tidak bergabung dengan Muhyiddin dan Parti Bersatu yang sudah hancur dan tumbang di Putrajaya. Bijaknya dan liciknya Haji Ji dan GRS dalam game politik Sabah, mereka tahu Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan very very powerful dalam game politik di Putrajaya maupun dalam game politik di Sabah. Kerana Parti Muhyiddin tidak boleh memberi jaminan untuk kemenangan Haji Ji dan GRS pada pilihan raya yang bakal diadakan pada bila-bila masa. Maka berita paling memalukan hari ini bukan saja Parti Pejuang yang kena reject ya. Tak ada guna lagi Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti Pejuang nak masuk ke Sabah, nak buat konvensyen parti politik. Kedua-dua parti Melayu dari Malaya ini sudah tidak dipandang oleh Haji Ji dan kerajaan Sabah.
kerana kedua-dua parti ini sudah hilang pengaruh politik di Sabah. So, akhir kata, checkmate and game over 100 kali, Parti Pejuang, Parti Bersatu, Parti Tun M, Parti Muhyiddin yang hancur secara rasmi dikubur hidup-hidup oleh kerajaan Sabah dalam Malaysia. Game is over, Tun M, Muhyiddin. Bukan saja Parti Pejuang, Parti Bersatu ni ditanam hidup-hidup tumbang terguling-guling di Putrajaya. Ini sekarang GRS tolak Parti Pejuang, Parti Bersatu dalam game politik baru di Sabah untuk tahun 2024. So, pengajarannya, Tun M, Muhyiddin, Mukhris, berhenti jadi bodoh sombong dalam percaturan kuasa kita. Jangan belagak temberang, bongkak sombong hanya kerana kamu banyak duit. Kamu boleh beli parti-parti politik Sabah. Anda semua silap. Tun M, Muhyiddin, Mukhris, kau buatlah parti kau sendiri ni. Syok sendiri bertepuk sebelah tangan. Tidak disokong, tidak dilayan oleh kerajaan Sabah. Parti Pejuang, Parti Bersatu, game is over. Sekian, terima kasih.